Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syifa binti Muhammad. Selamat datang ke SMK 2 Sheikh Syekh Barakbah. Hai Amanina. Hai Syifa. Hai kawan-kawan. Nama saya Nur Amanina. Baik terus di Amin. Jom ikut saya pula tengok lalu PPDA di sekolah kami. Tiap-tiap membabutkan itu haram. Jadi, janganlah ambil dadah. Selamat datang ke dalam PPDA di sekolah kami. Sebelum tu, kita kena daftar dulu. Hai, selamat datang. Hai. Syifa, apa tu? Saya tengah baca visi, misi dan moto PPDA. Dekat sini ada juga carta organisasi. Di bawah ni pula ada sudut permainan. Di dalam ni ada sudut interaktif PPDA. Dalam ni untuk cari maklumat tentang dadah. Amar buat apa tu? Hai kawan-kawan. Di dalam PPDA sekolah kami, kita dapat plot penceritaan tersendiri tau. Plot pertama, plot biru. Plot biru ini memaparkan tentang informasi dadah. Yang misalnya Darwin. Di sini ada pesanan-pesanan yang boleh kita ambil sebagai itibar. Okey, di sini pula terdapat warna kedua iaitu warna kuning. Warna kuning ini menceritakan tentang teknik menolak perlakuan negatif, teknik asertif, peranan-peranan individu serta masyarakat dan replika. Okey, yang terakhir plot berwarna merah. Plot berwarna merah memaparkan tentang kesan-kesan dadah. Dekat sini kita ada paparkan hukuman kesalahan dadah berbahaya. Kawan-kawan, tengok, cantik kan? Kan? Inilah karya pelajar sekolah kami. Okey, seterusnya rawatannya pencegahan bagi penanggih dadah. Yang telah dijalankan di sekolah kami serta petikan-petikan akhbar. Korang buat apa tu? Hai! Kita lah tengah baca maklumat tentang dadah. Amar, cik isi korang.